diambil semua terutama untuk Oke guys ya, di sini kita masuk ke match kedua dari EVOS melawan Blacklist. Apakah EVOS bisa membalikkan keadaannya atau Blacklist mengamankan game kedua juga? Kita lihat di sini EVOS draftnya bagus banget ya, saya jujur-jujuran kali ini kayak dapat Brody, dapat Alice, dapat juga Paquito, dapat juga Zaz. Di sini Paquitonya udah pasti ini guys, udah pasti tank. Jadi si LG bakal pakai Paquito tank. Kemarin LG pakai tank yang udah bagus. Tinggal ikutin lagi aja guys. Di sini bocil pakai Brody. Zaz Clover di sini guys ya. Surprise pick lampaknya. Clover belum pernah pakai Zaz tau gue. Gak pernah lihat gue. Oke, Yisun Sin, Harith, Bennett, Blue dan juga Digi. Blacklist ini dua midnya yang harus di respect. Dua midnya tuh kayak apa ya, kalau mereka udah nggak bisa pakai hero damage, udah mereka tuh pakai dua yang benar-benar support terus tank, support plus tank atau enggak support plus support. Ini meta kayak season 4 gitu guys ya, dua tank. Bedanya diganti sama dua support, kalau nggak support plus tank itu doang sih. Kalau tank plus tank gue belum lihat sih. Dia bisa menzoning out kembali anti match atau bahkan Clover yang sekarang menjadi lawannya di side lane. Oh, dapat LG yang kecilnya, nice banget Josh. Dapat yang kecilnya. Di sini Josh sudah mau level 2, Rexy langsung rusuh juga. Midnya diambil. Jadi Wise enggak masalah. Nice. Udah buang retry dari Wise dan juga si Persik duanya. Buset, di flicker sama LG. Wah, barbar banget LG guys ya. Wah, gak dikasih jungle. Sama sekali gak dikasih jungle. Udah gak ada flicker tapi si LG namanya masih aman, oke. Ini reaksinya belum clear mid ya. Di cicil sama Edward, baik banget cok. Oh, disiksa nampaknya di sini si Clover. Satu time bomb dari bagus banget si Venus pressure-nya. Hijau sama pressure juga tapi masih bisa, tapi ternyata LG tumbang begitu saja. Ah, ini Blacklist sih ini banget guys ya. Kayak udah punya semua jawaban gitu loh. Tumbang kali ini Omar Venus mau dibalaskan dendamnya. Ya Omar Venus mati. Ini di give it side nih guys. Kali ini dari Akos mendatangi ke arah Ohep. Apakah bisa di take down? Santai, santai. Persik udah mulai main ke bawah. Ada turtle tapi di atas guys ya. 10 detik lagi menuju turtle. Kita lihat siapa yang takut air. Versi depan sana udah punya turn of the memory. Dibalikan keadaan ya. Belum ada turn of memory. Dan satu turn of memory. Nice. Turtle udah up di sini. LG masih controlling mid. Solo. Anti mid sudah dapat. Oh tapi dibuka mapnya. Oke. Oke, kita lihat di sini udah stay berempat. Apis masih melawan si Harith. Ini si Omai Venus udah tahu si Zaz tuh menang lawan Harith, jadi diiniin. Disiksa si Zaznya, dibantuin. Kita lihat, di zoning. Sumpah bagus banget soal zoning retry si apa namanya? Si Blacklist ini guys ya, entah si Eson, kadang si Edward. Di tartelnya bagus mulu. Kabur dari sergapan Blacklist kali ini Rexy mencoba bertahan di area mid lane tapi Eson yang ngepok damage-nya lumayan pedih juga. Sementara itu dari bawah Clover akan kali ini karena ganking karena sudah ada flame shot langsung saja berubah menjadi super Johnny. Dan bahkan lihat Omai Venus yang mengeluarkan time journey-nya karena ini terlalu sakit damage dan diberikan reverse time dikeluarkan Synchro Vision. Harus datang sini. LG is coming. Kita lihat apakah LG berhasil menyelamatkan hari dari seorang Clover dan betul sekali Clover masih selamat. Wah sedih banget bawahnya guys ya, disiksa banget sama si Venus sama si Ohep. Omai Venus jadi pilihan dan bakal ditumbang. Wah dia maksa si Clover. Maksa dapat wave. What are you doing Clover? Dia enggak pula. Si Wah bagus banget cok Ohep. Gila pinter banget guys ya, dia udah punya jawaban gitu loh. Misal Harith di counter sama Zaz, dia udah tahu cara lawan Zaznya diduain. Gua aja nggak tahu loh. Baru kepala gua guys sampai
di depan sana. Kau coba untuk memberikan damage dan membuka vision dari LJ bakal mundur terlebih dahulu. Yes. Tapi versi gak ditempel nih Talia. Iya, kali ini juga dari Ellie sendiri anti match berusaha untuk meng-cutting minion di area atas. Oh, sedangkan Benedetta-nya bergerak ke area mid lane mencoba untuk membantu teman-teman bawah. Kali ini sudah terjadi pergerakan. Alright, satu buah bom tower telah dikeluarkan. LJ di depan sana. Kita nge-cash bareng Eko sama Yudhino aja guys. Oh ini kayak kenapa ya? Cok, gue join cok ya. Oke, nice Rexy, nice. Ayo, udah menang ngepok tuh. Kenapa kayak Evos miskom mulu ya mainnya ya cok ya? Iya. Gak berani gitu ya? Bukan kayak gak berani sih, Yur. Kayak strateginya kayak di counter gitu, Yur. Nih, Zax mau counter Harith tapi di iniin. Diduain gitu. Lu pada nonton nonton di Nuno kan? Lu pada nonton di Nuno kan? Kejar. Kalau mau kejar bilang dulu. Waduh, gua flicker sia-sia. Iya. Pukul dia, buff. Bunuh dia, buff. Enggak bisa. Kurang, cok. Rebuff. Iya. Rebuffnya yang mau digi. Apalah dia bunuh digi. Enggak bisa. Enggak bisa sih dia enggak refit itu. Alright. Oh, habis dapat bawah tuh. Dapat. Enggak dapat, Cok. Dapat. Ada LG mengkapas. Oh, enggak ya. Oh, dapat ya? Oh, hampir. Untung, Cok. Enggak apa-apa terus sampai ketinggalan 2000. Enggak apa-apa. Semangat. Ayo. Semangat. Lihat Brodiko di depan. Ayo lah, Cok. Biarkan ya untuk Clover. Gas! Itu dulu kalau lagi gitu sabar. Tebal banget ya. Aduh, reaksinya mati lagi. Komunikasinya enggak ada Alice pada Alice itu. Alice lagi lawan Harith. Nice mati. Nice. Oh my Venus. Oh my Venus. Harithnya tetap dapat blue buff ya. Fokus. Satu tukar satu sebenarnya sih. Elis kayak itu. Ini masih belum terlalu jauh sih, nggak apa-apa, masih bisa ler. Coba beda 1.500, beda 2.000 lah. 2.000. 1.800. Dapat siapa? Oh, nice banget. Mantap. Di situ ya, Percik memenangkan ya guys ya. Akan sangat bergantung. Adu retri ya kok ya. Iya. Tapi ini si Blacklist ini, Yur. Si Blacklist ini dia ini, Yur. Offlanernya tuh selalu dijadiin yang solo tumbal jalanin makro gitu. Sisanya 4 lalu udah dari dulu kan. Iya. Edward tuh ya. Oh, Edward udah pasti jadi yang solo gitu. Dari dulu. Anti-match juga kan solo jalanin makro. Beda, anti-match kan join fight. Econnya salah-salah Econnya. Wah, Persiknya mati, cok. Inilah disaster jembut. Sumpah team fight-nya ngeri banget ini Blacklist. Counter. Iya, ini butuh luminer sama rek, cok. Iya, butuh luminer sama rek, beda ya guys ya. Salah gua sih, Rehat. Jadi temen waktu Zasnya ulti, glow-nya tempel, makin mati, cok. Kacang hijau ini loh, nyebelin banget, cok. Iya, hidro kacang hijau ini nyebelin banget ya. Iya ya, sakit banget sih. Hidro kacang hijau ini biasa aja, cok. Paramis, cok. Kok nggak dengan counter pakai paramis ya? Di rank padahal pakai paramis semua. Pakai paramis lo harusnya. Wah, tuh lihat kitingnya bagus banget. Waduh, ini sih this is disaster. Kayak perbedaan level, cok, ini. Iya. Tetap ini BO5 tetap. Tapi lu scrim lawan mereka gimana? Emang berat mereka? Berat, Yur. Kita diajarin sama mereka, Yur. Main dua support. Dari Blacklist yang tumbang banget kali ini. Seorang Digi pun berani untuk zoning out. Ya karena udah level 9. Mereka ya dua support ini ya? Iya. Kan gua pernah bilang mas sama lu kan? Dia sebagai support sistem, bagusnya adalah dia nunggu banget. Dua support tuh emang bagusan, karena apa? Dua support tandanya di mid tuh kalau ada berdepan 3-3 pas ada kemungkinan besar untuk menang kan? Nah sedangkan mereka tinggal cari set laner hero yang kuat dan player yang kuat ke dia. Udah menang semua kan jadinya. Kalau game ini udah menang semua kan ya. Kiri kanannya kuat ya, dia kiri kan. Tidak berhasil menumbangkan anti-match. Sabar, tahan emosi, PMA masih bisa. Kalau udah menang semua lane ya berat lah. Memang kali ini. Nah, nanti ini anti-match nih. Gua percaya banget nih. Ya, lihat anti-match nanti itu. Ya. Gua nih lihat angin 70 derajat ke timur, 20 derajat ke selatan, nanti anti-match masuk langsung dia incar si WC-nya terus nanti di ulti.
Haritnya itu coba buat ulti ke depan zaman pros. Aman sih harusnya. Aman, aman. Apalagi ada Clover kan pakai flicker. Pilih gua gak bisa. Karena apa? Ini susahnya, kalau menurutku susahnya apa? Nanti glow-nya bakal ngerusin ke belakang. Jadi dari EVOS damage-nya kurang nih ke depan. Agak-agak ini juga ya. Udah star lore-nya, Alicia masih di bawah. Kita lihat guys. 4 lawan 4. Lore-nya udah ini. Udah udah dapet lore-nya, cok. Bagus banget kontrol lore-nya juga. Tapi lihat di pasar lihat LC-nya dimakan jemplok cok diemplok didapatkan satu poin. Waduh, mereka kehilangan satu buah lord. Gua kayak lihat si WC ini suka banget ya pakai SS coy. Ya enggak bisa assassin mas. Iya kali ini dari Eva sendiri assassin-nya dia biasa aja soalnya ya. Tapi MM-nya power Bruno Granger Isumsin Brody. Terus kalau musuh assassin di counter-nya Altus. Ada mas. Bocil aja udah enggak ada gimmick lagi tuh. Udah enggak ada tuh enggak ada rasa lah ultinya anjing. Apapun dari tim Blacklist Internasional. Masih ada minion di tiga lane berbeda. Anti-mage, sabar. Ada gila kuat banget ya mereka kan. Edward udah punya Blight of the Spell. Impact-nya warnanya gila banget kosan. Jadi yang bisa ngimbangin di Filipina harusnya cuma brand ya. Tapi di Arab yang mereka. Itu execution. Kan finalnya kan Smith sama execution. Lihat bocil yang anti match. Oh, anti match cuma 70 derajat ke selatan. Lihat udah mulai main. Oh, nah. Ah, udah mulai nih. Udah mulai main nih. Bener kok. Bener kan gua zaman Morse, zaman Force ke depan 70 derajat ke timur, 20 derajat ke selatan. Udah kebaca banget cok tadi. Nah, ini Antimes bantai. Antimesnya mulai bisa main nih dan. Yang penting sabar aja nih cok kuncinya. Gua banyak liat mic check apa pro player tuh ya, tim-tim itu sabar katanya. Sabar. Santai dulu. Sabar. Tahan, pokoknya sabar. Sabar. Kayaknya harus sabar sampai kalah. Timnya kayaknya kalau tim kayak BTR tuh sabarnya mungkin satu game bisa 100 kali, cok. Alis dipukul Sunsin. Ya apa gitu. Oh. Kenapa gitu? Ya, soalnya main mereka lebih parah. Lihat mau dihajar, Sunsinnya mau dihajar guys. Ketahuan tuh. Aduh. Hilang cok. Sakit gua. Sakit banget. Tuh lihat. Dia mainin pasif aja jago banget lagi anjing. Gila. Dominan ice cok, dominan ice serius. Menumbangkan LJ di arah sana. Wah, jago banget tim mereka ini. Jago guys, Blacklist ini PR ya. Buat nanti kalau misalnya lolos lagi ke grand final, tapi ya ini masih belum kalah sih guys. Belum kalah, masih ada lower. Masih ada game 3, ada yang BO5 ya ternyata ya. BO5 ya. Barunya ada gua. BO5. Gua kira udah kalah. Ultimate, gas! Mati satu, digis. Nah, ini masih bisa nih. Oh, mau nyari lagi. Waduh, Apis keluar dari cacing. Wah. Apis keluar dari cacing, cok. Cuman dikait sih, cok. Oh, dapat Harith. Masih bisa di-def. Apis keluar dari cacing langsung ini sih. Dari itu, cacing alaskannya, cok. Oke, GG Force. Masih ada next game, santuy. Tapi lihat ya guys, takut kalah. Lihat surrender ke surrender. Lawan Poke aja langsung takut kalah. Mana nih bro? Lawan Poke aja takut kalah. Satu guys ya. Dua kosong. GG Blacklist. Biasa aja. Gila, GG Epos. Nice try Epos. Semangat Epos ya. Guys, ayo.